di TKP salah satu kafe di Ruko Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran. Korban bertemu dengan pelaku dan menyerahkan uang satu tas yang dikatakan bahwa uang itu bernilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya korban juga menyerahkan uang sebesar 100 juta sebagaimana persyaratan tadi. Setelah dibuka tas tersebut, korban mendapati bahwa nilai nominal tidak sesuai dengan angka 2 miliar rupiah. Untuk itu korban membuat laporan polisi. Setelah kami dalami, ternyata uang yang diberikan oleh pelaku ini bukan uang asli.